selamat tentunya untuk kita semua. MNC TV mampu melalui 30 tahun ini dengan baik ya. Saya atas nama pimpinan grup mengucapkan terima kasih atas kerja keras kalian semua. 30 tahun bagi satu televisi itu lama sekali, dan diharapkan harus lebih baik, terus menghibur masyarakat dengan konten atau program yang berkualitas. MNC TV itu punya keunikan karena fokusnya itu ke program-program yang betul-betul Indonesia. Jadi seperti dangdut, kemudian kalau kita lihat sinetronnya yang religi atau yang sifatnya itu legenda ya, jadi sangat Indonesia. Memang diposisikan seperti itu. Harus ada televisi yang tetap mengangkat kultur Indonesia dan melestarikan kultur itu. Teruslah maju, kita hibur masyarakat Indonesia.